Hai semua, Assalamualaikum. Katanya ada yang kangen loh dengan suara saya. Masa sih? Ya tak, iki loh suaraku. Oke, di sini saya akan sharing cara saya membuat ikan cabai garam. Di sini saya ada ikan tanpa tulang, saya bumbui dengan merica, garam. Saya juga menambahkan putih telur dan juga tepung maizena. Ini sebaiknya dimarinasi ya, sekitar 10 atau 20 menit. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu juga nggak apa-apa, langsung aja digoreng. Nah, ini udah kelihatan kuning keemasan, saatnya untuk diangkat dan ditiriskan. Oke, sekarang saatnya untuk menumis bumbu. Di sini bumbunya simpel banget, saya ada bawang putih, cabai, dan batang daun bawang. Setelah bumbunya harum dan layu, di sini saya menambahkan sedikit garam, sedikit kaldu, ini opsional ya. Saya juga menambahkan merica bubuk dan juga sedikit gula. Nah, sekarang saatnya untuk memasukkan ikan yang sudah digoreng. Jadi bisa dengar kan klotok-klotok gitu, itu tandanya crispy banget loh. Selain itu saya juga menambahkan potongan daun bawang. Kemudian aduk rata, jangan lupa koreksi rasa, tambahkan garam jika perlu. Dadah, alhamdulillah ini dia ikan cabai garam cara saya is done. Ini rasanya pedas, asin, gurih, cocok banget disajikan dengan nasi putih. Oke, terima kasih untuk waktunya, please subscribe dan selamat mencoba. See you.